Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat semua sahabat kurama. Balik lagi bareng saya tentunya Kang Cecep, masih di channelnya Musang Kurama. Oke, sahabat kurama, next time video, untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang harga Musang Mojai. Sebelum kita lanjut, ucapkan terima kasih dulu, banyak terima kasih banyak untuk semua sahabat kurama yang udah like, komen, yang udah subscribe, yang sudah mendukung channel Musang Kurama. Semoga video-video yang ada dalam channel Musang Kurama bermanfaat untuk semuanya ya. Baik untuk musang lover pemula ataupun yang udah lama, silakan di like, komen, subscribe. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita sama-sama belajar ya tentang musang. Kritik saran ditunggu di kolom komentar. Oke sahabat kurama, next time video. Sebelum lanjut saya menjelaskan tentang harga. Nah, saya pribadi akan menjelaskan dulu apa itu yang namanya mojaik. Musang mojaik. Musang mojaik adalah sebutan untuk musang yang punya kelainan genetik. Genetik tertentu ya. Nah, yang paling mencolok utamanya adalah di bagian muka. Mukanya putih, itu udah disebut mojaik. Nah, musang mojaik. Nah, seperti yang sudah ada di depan saya ini nih. Saya ditemani 4 musang mojaik. Ada yang baby usia kurang lebih 4 bulan up, dan udah ada yang sekitar 2 tahun, yang dewasa sama yang baby nih. Nah, saya ditemani musang-musang mojaik ini, berapa sih harganya? Musang-musang mojaik ini. Jadi kalau ngikuti harga pasaran, musang itu menurut saya pribadi lihat dari pertama jenisnya, kedua karakter, ketiga besar atau kecilnya, baby atau dewasanya. Tiga patokan ini yang menjadi patokan harga musang ya. Tiga patokan harga musang pasaran ya, di pasaran. Jadi sahabat kurama jangan kaget ya, buset harga musang mahal banget katanya. Nah, tergantung jenisnya apa dulu, karakternya gimana, atau besar kecilnya gimana. Musang itu relatif lah, yang murah ada, yang mahal ada, yang biasa, yang sedang, ataupun buat pemula bagaimana. Ya kita bagusnya belajar dulu ya, jangan sampai kaget dengan harga musang yang begitu wow. Apalagi musang pandan mojaik ya, mojaik itu salah satu musang yang berkelas ataupun yang punya harga tinggi, bisa dibilang jutaan juga ya. Nah, seperti yang di depan ini. Jadi kalau menurut saya pribadi, musang pandan mojaik itu melihat harganya dari motif mukanya, putihnya, ataupun ada plusnya, itu entah itu bagian kaki, bagian ekor, bahkan kakinya kutek, kos kaki atau stocking, bagian ekornya bahkan itu ringtail ataupun export, macam-macam ya tentunya sahabat kurama. Nah, untuk yang di depan saya ini, musang pandan mojaik ini tentunya beda-beda ya, ada yang baby, ada yang dewasa, dan harganya juga relatif beda-beda. Oke sahabat kurama, nah dari matanya juga ya, kadang ada yang normal, ada yang flip-flop, ada yang biru, ada yang merah, mungkin itu tergantung dari gen, dari indukannya ya. Nah, seperti yang di samping saya ini, yang jantan nih ataupun yang betina, dia motif mojanya tidak terlalu banyak, cuman kalau misalnya dewasa harganya lebih wow. Apalagi yang jantan ya, yang jantan itu kalau misalnya udah dewasa harganya lebih mahal dibanding yang betina. Kalau misalkan hitung-hitung harga pasarnya, yang jantan itu bisa nyampe kisaran 20, yang jantan ya, itu dengan motif relatif musang moja yang mukanya putih, kurang lebih seperti ini ya di salam. Dan kalau yang betina itu mukanya sedikit, cuman putihnya sedikit ya, kurang lebih kalau misalnya dewasa 10 lah, kurang lebih 10 juta up. Dan kalau misalnya yang jantan bisa nyampe 20 up, tergantung putih mukanya ya. Dan kalau yang baby berapa sih? Sama aja. Jadi kalau musang pandan mojaik, kita ngitung dari relatif putih mukanya. Dia makin banyak full face mukanya, makin mahal. Apalagi ada plus-plusnya bagian kaki, entah itu ekornya, dia bisa lebih up lagi harganya. Dulu lagi pamor-pamornya mojaik sampai harga paling murah itu 25 juta baby, kisaran di 2016-2015 ya, yang saya tahu ya.
apalagi sampai sekarang dan udah banyak breeder-breeder mozaik dan sekarang lagi ributin harga Mustang mozaik ataupun harga Mustang yang katanya lagi turun. Oke sahabat kurama, nah kalau yang baby ini saya lepas adop karena dia ada kelebihannya ya, dari kakinya kutek ya, kakinya kutek, dan ada kalau misalnya yang betina dewasa itu expert ya, ekornya expert. Oke sahabat kurama, nah betina yang betinanya ini lebih dominan full face, mukanya putih ya, karena ini yang jantannya itu sedikit putihnya, tapi harganya juga tetap pasti nurun nanti ke buat aset ya, buat indukan. Jadi setiap musang itu mojanya itu relatif motif mukanya putihnya pasti beda-beda. Ini adik kakak beda-beda, ini adik kakak udah beda-beda lagi. Nah apalagi yang betinanya nih, ini bisa nyampe kisaran 15 ke atas karena matanya itu dia mata biru dua-duanya. Matanya biru dua-duanya. Merah sayang. Ya kelihatan kalau misalnya ininya merah ya. Dia lensanya kalau misalnya malam kelihatannya bagian apa retinanya itu merah, tapi dia kalau misalnya dikena cahaya siang matanya biru. Lip-lop kalau misalnya orang musang bilang itu lip-lop. Nah, misalnya lebih full putih, ada pos kakinya depan dua, tapi ekornya lurus normal. Nah, kisarannya bisa nyampe 15, kalau yang jantannya 10 lah kurang lebih, karena motif putihnya lebih sedikit. Oke sahabat kurama, adapun musang yang moja yang di bawah harga 10 ke bawah biasanya itu motifnya yang relatif umum ataupun sedikit ya, kayak yang betina itu. 8 juga ada, yang 7 ada, jadi tergantung breedernya ngelepas adopnya berapa. Cuman kalau harga pasarannya orang breeder biasanya melepas di atas kisaran 10 juta untuk usia baby ya, di atas 1 atau 2 bulan ke atas. Beda lagi sama dewasa, dewasa atau remaja kisaran 6 bulan ke atas atau udah 1 tahun up, dia harganya lebih relatif tinggi lagi, lebih mahal lagi dibanding yang baby, karena untuk aset ataupun mencetak lagi musang baby ya, pasti turun mojanya, pasti akan turun walaupun disilang sama normal ya, satu atau dua ya, beberapa persennya. Oke sahabat drama, udah dulu videonya. Sebelum dilanjut, saya ucapkan terima kasih dulu untuk sahabat Kurama yang sudah mendukung channelnya Mustang Kurama. Udah like, udah komen, udah subscribe. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Oke sahabat Kurama, next time video tetap pantengin terus channelnya Mustang Kurama. Jangan lupa nyalakan loncengnya kalau misalkan ada video baru, semoga tidak ketinggalan. Tetap menjadi penonton yang setia. Terima kasih banyak. Nanti saksikan lagi ada poinnya. Oke sahabat Kurama, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi, salam lestari, salam Kurama.